Jadi uh, selamat pagi teman-teman, uh, selamat datang kembali di uh, pertemuan pelatihan art atau tutorial art pada pagi hari ini. Uh, jadi untuk pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir. Jadi nanti teman-teman uh, akan diberikan seperti biasa akan diberikan uh, post assignment atau PR yang nanti uh, menjadi penentu gitu, penentu apakah teman-teman Mendapatkan sertifikat atau tidak? Jadi, selama ini teman-teman udah mengerjakan post assignment 1 sampai 3, ini tinggal satu lagi, dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan uh, sertifikat training. Dan uh, ini nanti akan saya share jawaban-jawabannya uh, ke email teman-teman masing-masing dari uh, post assignment 1 sampai post assignment keempat. Nah, uh, untuk post-assignment ketiga kemarin teman-teman sudah mengerjakannya dengan cukup baik. Uh, jadi, sebenarnya saya punya preferensi grafik sendiri ya. Jadi, uh, saya lebih suka bentuknya seperti ini misalnya. Tetapi karena memang ini post-assignment uh, post di minggu ke ketiga itu bebas sesuai preferensi teman-teman semua. Jadi saya memberikan nilai yang uh, cukup tinggi itu tidak sesuai preferensi saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena yang penting teman-teman bisa udah mencoba sendiri-sendiri uh, terkait dengan plotting matrix-nya dan uh, berhasil plotting dan berhasil membuat legendnya suka. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya yaitu visual visualizing data using ggplot2 introduction-nya saja jadi perbedaan antara penggunaan CC plot dengan matrix matrix plot kemarin mplot itu adalah di layering-nya nanti teman-teman akan familiar dengan yang namanya layering atau saya nyebutnya layering tapi istilah umumnya sebenarnya adalah grammar of graphic. Nah di sini pertama outline yang akan kita angkat pertama terkait CC plot apa itu CC plot Cisi plot 2 khususnya. Kemudian kita akan melakukan basic plotting persis seperti yang kemarin sudah kita lakukan dengan matrix uh, plotting. Uh, cuma perbedaannya ini uh, kita ambilnya dari data frame ya. Kalau kemarin kita ambilnya dari matrix. Sekarang kita ambilnya dari data frame. Ya kurang lebih sebenarnya sama. Kemudian ada grammar of graphic. Grammar of graphic itu seperti yang tadi kita bahas. Uh, apa aja sebenarnya yang ada di dalam layer-layer uh, dari cici plot komen komennya itu seperti apa dan tahapannya kemudian kita masuk ke histogram and box plot uh, seperti namanya tadi histogram itu ya uh, uh, cara memplotting kalau kemarin kita plottingnya titik-titik kemudian ada garis-garis kalau di sini histogram nanti ada frekuensinya jadi kayak berapa uh, misal kemarin kalau contoh di basketball, itu misal kita menggunakan histogram untuk uh, jumlah, gitu ya. Jumlah uh, se seorang pemain itu membuat gol atau membuat skor, nah, itu maka kita bikin tuh histogramnya. Jadi, frekuensinya si pemain itu berapa kali memasukkan gol kemudian box plot itu ya, kurang lebih sama, hanya saja ini di uh, grafiknya atau visualisasinya itu dalam bentuk kotak-kotak, tidak titik-titik seperti minggu lalu kemudian axis dan legend, ini kita akan membahas uh, axis itu koordinat, koordinat X dan Y sebenarnya ada koordinat Z juga, cuma sepertinya tidak akan kita cover kita cukup, introduksinya cukup di axis X dan axis Y, jadi uh, vertikal dan horizontal saja Kemudian legend, legend yang seperti teman-teman ketahui juga adalah uh, keterangannya. Jadi misal uh, grafik berwarna pink itu milik Anggita, misal. Kemudian uh, grafik berwarna hijau itu milik siapa? Rani, misal. Uh, nah, tadi namanya siapa? Uh, uh, Novi, misal, dan seterusnya. Nah, uh, kemudian nanti kita juga ada RR Practice Session. Jadi uh, saya himbau teman-teman untuk membuka r nya sekarang. Tetapi jika teman-teman berkendala tidak apa-apa, tidak uh, tidak perlu membuka R, tapi cukup hanya melihat di layar saja. Cuma memang uh, R practice session ini ditujukan untuk teman-teman kalau mau uh, mencoba langsung bagaimana implementasi dari GG plot beserta grammar grafiknya terutama karena grammar grafiknya itu. Oke sekarang kita akan langsung masuk ke Cici Plotnya. Nah Cici Plot itu adalah salah satu package dari R yang fungsinya itu untuk memproduksi grafik, kemudian memproduksi uh, alat analisis statistika dan alat uh, analisis data. Nah kalau kita langsung praktek ke R-nya. Oh, r nya masih ya, kotor ya. dulu. masalah oke okay. nah di sini kita uh, pertama kita karena sesuai aturan yang sudah kita sepakati bersama kalau package di R itu harus kita install terlebih dahulu kemudian kalau uh, pemakaiannya kita harus selalu uh, harus selalu recall ulang menggunakan library maka ini di sini kita library cici plot, kemudian kita akan bertanya sebenarnya cici plot 2 itu apa. Cici oh, okay. plot 2. Nah, di sini, uh, di deskripsinya cukup sederhana. Jadi, a system for declaratively creating graphic based on the grammar of graphic. Jadi persis ya seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa ggplot2 ini fungsinya untuk membuat grafik untuk sebagai alat analisis statistik dan uh, pengolahan data berdasarkan grammar of graphic. Nah, jadi uh, hey, ya, saya salah pencet lagi, mohon maaf. jadi teman-teman kalau kita kembali lagi ke ppt-nya maka uh, tidak dinyatakan bahwa tidak seperti tip uh, plotting yang lain cici plot ini uh, memiliki banyak sekali apa istilahnya uh, grammar of graphic atau layering layering dari komen jadi nanti teman-teman bakal uh, expected untuk komennya itu misal comment misal nih geomplot kemudian ada as Aesthetic, ada kolom ada apa ada apa ada apa dan itu uh, ditulisnya secara berlapis-lapis nah inilah yang kemudian kita sering sering sebut sebagai uh, grammar of grammar of uh, sebagai grammar of gravity. nah sekarang kita cari tahu nih sebenarnya grammar of graphic itu terdiri dari apa aja grammar of uh, graphic itu umumnya terdiri dari data ya data yang akan kita miliki, kemudian layar layernya scales atau skala, skalanya mau sebesar apa, facet di sini facet ini subsetting, jadi misal kita punya sebuah data harus kita potong-potong menjadi dua atau tiga bagian, misal, nah ini nanti namanya facet kemudian tim atau tema yang bakal kita pakai untuk memperindah grafiknya. Nah, di sini kita akan menggunakan komen uh, ggplot. Kita akan menggunakan komen ggplot untuk eksekusi. Uh, misalkan nih, misalkan kita menggunakan data yang udah uh, disediakan aja sama earn, yang namanya mpg nah kita akan mengplotting biasa basic doang highway millage sama uh, liter displacement in liter oke kita langsung praktek aja jadi di sini oke di sini untuk basicnya kita bilang ggplot plot mpg aja apa yang terjadi Nah, misal kita punya data seperti ini. Nah, seperti ini setelah kita lakukan ggplot di sini. Kita lakukan di sini cici plot di sini artinya kalau teman-teman lihat di bawah sini semua kita menambah cici plot Beserta komen baru yang bernama c on Point, c nah, on Point inilah yang kemudian akan kita bukti dengan uh, berbagai grammar of graphic. Di sini kita pakai aesthetic, aesthetic itu untuk mengatur, di sini kita untuk mengatur uh, y-axis dan x-axisnya, koordinat x dan koordinat y, menggunakan x ini menggunakan uh, apa tadi, nama variabelnya dis, display. Kemudian untuk y-nya, y, y axis-nya kita menggunakan HWY. Kalian lihat, maka terlihat seperti ini. Persis seperti yang kita lakukan dengan matrix plot kemarin. Perbedaannya sekarang hanya perbedaan data aja sih. Overall ini apa yang kita lakukan sekarang sama. Nah sekarang kita misal coba ngawur aja ya. x nya kita masukkan apa? misal kelas dengan model apa yang kita lihat. Oke, nah akan terlihat seperti ini. Jadi nanti ah uh, R akan dengan via ggplot, dia akan mengelis semua variabel di dalam model sebagai variabel uh, x, y di axis y-nya kemudian dia juga akan mengelis semua kelas atau semua ya benar ya sem semua kelas ini nama variabelnya kan kelas di x nya atau di koordinat horizontalnya Kemudian dia akan membentuk sebuah scatter plot seperti yang ditunjukkan di layar. Nah, misal nih teman-teman, uh, biasanya kalau saya prefer yang seperti ini ya, jadi cici plot kita pisah dengan c on point. Tetapi kalau teman-teman lebih pw atau lebih nikmat dengan uh, menggunakan cici plot, misal seperti ini, cici plot, terus kita langsung masuk ini, cici plot kita langsung masukin aesthetic estetik di sini S untuk membuat x axisnya class y axisnya model nah ini juga bisa bisa teman-teman lakukan nah seperti ini ya menghasilkan grafik yang persis sama jadi perbedaannya adalah uh, ggplot ini uh, kan punya grammar of graphic ya. Nah grammar of graphicnya itu bisa ditaruh di grammar of graphic selain data itu bisa ditaruh di dalam kurung on point. Nah, tapi kalau teman-teman nggak nyaman bisa di dalam kurung ggplot semua. Maka dari itu uh, di sini teman-teman lihat. Komen yang saya uh, biru-biruin, apa ya istilahnya biru-biruin? Komen yang saya highlight biru di bawah ini, itu kan menghasilkan output yang sama persis dengan komen di atasnya. Seperti itu, sama aja, jadi teman-teman misal uh, saya ulangi, misal mau kelas uh, estetiknya itu dimasukkan ke dalam GC plot, itu boleh banget. Nanti outputnya jadi seperti ini tetapi yang jelas c on pointnya tetap harus ditulis itu sih kurang lebih. Nah, pay attention with plus ini kita meng ingin menggunakan layer baru sebagai pemanis, maka uh, semakin apa ya semakin spesifik kita memberikan grammar of graphic di tanda plusnya itu, maka kita akan semakin sophisticated gitu plottingnya atau dengan kata lain apa ya sophisticated tuh lebih memuaskan gitu. seperti itu jika kita melihat display dan HWY maka bentuknya akan seperti ini Coba kita ulangi ya kita tadi pakai kelas sama model kan, ya display HWY persis ya seperti ini bentuknya Nah, seperti itu teman-teman uh, buat basic plotting. Teman-teman bisa coba misal uh, saya kasih sebuah question gitu, misal question. Misal yang pertama itu teman-teman use uh, menggunakan apa tadi? Misal manufaktur dengan year, eh, nanti. manufaktur dengan dis, uh, ya yeah, dengan display, displacement, x-axis, kemudian uh, untuk displacementnya biarkan ya manufaktur manufacturer oh, manufaktur sorry kemudian displacement itu as y axis kemudian sekarang dibalik Oke, okay. Ya nah, teman-teman, misal uh, sedang membuka R sekarang, bisa dicoba dulu untuk uh, kedua uh, kedua question ini, kedua uh, pertanyaan ini, dan teman-teman lihat apa perbedaannya. Mungkin dua menit ya dari sekarang bisa dicoba. Boom. <laughs> Oke, okay. mohon uh, maaf teman-teman. Ini mungkin uh, saya harus uh, off cam. Mohon maaf sekali karena uh, sambungannya bermasalah. Jadi, dari tadi ini cukup patah-patah uh, share screen saya, jadi lebih nyaman kalau off cam. saja. Oke, okay, terus uh, akan kita lanjutkan, uh, akan kita lanjutkan untuk uh, question-nya tadi. Maksudnya tadi pertama kita akan menggunakan manufacturer. Kalau kita lihat data di MPG ini, maka manufacturer itu sebagai pertama sebagai x-axis dan displacement itu sebagai y-axis. Oke, kita coba ketik ulang, yaitu dengan lagi-lagi ggplot. Pertama, uh, grammar of pertama yaitu data. Ya, saya udah unmute, ya. Oh iya, saya udah unmute. Oke, okay. ada warning. Oke, okay, kita uh, saya lanjutkan. Cici plot uh, of grafik pertama itu data. Eh, sorry, data nama uh, datanya itu mpg. kemudian. Uh, kedua, adalah estetiknya. Nah, estetiknya. itu terdiri dari x axis, manufakturer. Eh kok y sih? AS. AS. axis, Kemudian y nya itu tadi apa? Displacement. Atau dis... Oke. Okay nah kalau ini doa kalau ini saja apa yang akan terjadi ya ini coba-coba aja ya nah maka uh, hanya akan terlihat seperti ini saja di sebelah kanan layar saya nah karena kita tidak bilang ke R bahwa kita mau menambah layer berupa aesthetic dalam artian layer uh, barunya itu kita nggak Nggak bilang ke status uh, R-nya dengan mengungkapkan geom Point. Kalau ada geom point -nya, maka sudah keluar. Cara seperti ini. Nah, bagaimana perbedaannya jika kita balik nih? Kita balik bahwa uh, manufacturer nya itu di y axis -nya. Ya, sudah, kita balik saja. MPG. Karena first layering, uh, first grammar of graphic itu data, maka kita isi lagi MPG kedua itu estetiknya x axis itu displacement y axis itu kita manufaktur oke okay. spread script Oke, okay. great. nah maka uh, perbedaannya dengan tadi kalau ini kebanyakan nyamping gini kalau tadi mengatas kok mengatas sih menyamping dan uh, vertikal gitu ya sebaran uh, sebaran datanya nah jadi ini sesuai uh, kebutuhan teman-teman aja mana yang harus ditaruh di vertikal mana yang harus ditaruh di horizontal nah kemudian kita akan balik lagi ke PPT. Di sini, sekali lagi seperti yang sudah, sudah saya bilang tadi, bahwa grammar of itu, pertama itu ada layer, yang mana itu pertama banget, kita harus recall datanya. Recall data, kemudian kita harus recall mappingnya. Mapping itu y, y axis sama x axis tadi nah teman-teman udah paham betul pasti uh, untuk uh, dua variabel ini ekor eh, dua variabel dua layer nah nanti bagaimana dengan statistical transformation kemudian ke metric object position adjustment jadi statistical transformation ini uh, dan macam-macamnya ini nanti uh, harus kita assign harus kita masukkan setelah data dan mapping. Tapi yang ultimate yang benar-benar penting itu emang dua ini aja. Jadi dua ini cukup untuk membentuk sebuah grafik yang bisa di inferensikan yang bisa di yang bisa mohon maaf yang bisa bermanfaat yang bisa diinterpretasikan. Nah, tetapi kalau teman-teman mau menambah estetik lagi, menambah Layer-layernya lagi boleh memakai bawahnya ini. Seperti itu nanti akan kita pelajari selanjutnya untuk member of property. Nah kemudian, ini yang kemudian kita perdalam lagi terkait mapping. Mapping ini uh, masuk dalam uh, aesthetic attribute. Nah, uh, kita masih mau bergelut di data dan mapping ini layer 2 pertama Nah di sini kita udah tadi udah mempelajari bahwa WP nggak bisa nonton ya oke okay, Ya udah Nah, kita sudah mempelajari ini. Clear sudah clear banget. Nah, kita ingin menambah uh, mapping yang baru yaitu berupa shape, size, dan call. Nah, ini akan membuat seperti apa? Langsung aja kita lihat di R-nya. Jadi di sini kalau kita menambah call itu yang akan terjadi misal yaudah kita coba dulu tanpa menambah apapun di sini oke yang penting kita udah kita udah memakai data kemudian kita udah mapping x axis dan y axisnya maka di sini sudah menjadi grafik yang bisa diinterpretasi kemudian kita tambah nih call Oh, ternyata itu menambah color jadi lebih eh uh, indah gitu ya <laughs> bisa terlihat ini cukup kecil ya bisa saya ini jelek deh molor ini oke nggak apa bisa dilihat dengan baik nah inilah kalau kita mau memakai color berdasarkan kelasnya. Jadi misal kelas kelasnya kita lihat sekali lagi di MPG-nya. Apa aja? Oh, di sini ada two seater, ada SUV, ada pick up dan semacamnya. Nah, di sini nanti uh, R akan menunjukkan bahwa yang berwarna pink ini 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 itu adalah two seater. Jadi ini adalah uh, two yang yang memiliki displacement dua setengah dan yang memiliki uh, Hwy itu sekitar 25 dua saya puluh tadi dua itu apa dua mileage jadi dua puluh saya pastikan dulu. nah oke, okay. kayak mil uh, jarak yang ditempuh oleh si kendaraan. nah itu tadi buat sol, color. nah bagaimana sekarang dengan shape? kayaknya obvious ya, bakal berbeda shape-nya. di sini ada segitiga, di sini ada lingkaran, di sini ada kotak. coba kita berdasarkan class seperti tadi. Nih, ada ada warning teman-teman. Jadi warningnya itu bilang bahwa the shape palette can deal with a maximum of 6 discrete value. Nah, jadi uh, shape di sini R, R hanya menyediakan uh, 6 kategori. 6 kategori ini, 6 kategori bentuk. Nah, kebetulan kelas kelas yang kita punya itu ada tujuh. Ada two seater, compact, mid size, minivan, pick up, subcompact sama SUV. Nah di sini start uh, R memberi warning bahwa kita hanya punya enam bentuk nih. Kalau kamu memiliki tujuh uh, kelas, tujuh kelas seperti itu, nanti uh, kelas ketujuh akan sulit untuk dibedakan. Nah, Ya, tetapi overall teman-teman tahu idenya bahwa color dan shape ini memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya hanya di jumlah kelasnya. Kalau color tadi kelasnya ada banyak, shape ini kelasnya hanya 6. Seperti itu. Sepertinya saya sudah mulai lancar, jadi saya nyalakan video aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Good wait. Nah, sekarang kalau size bagaimana? Size berdasar age. Nah, nah di sini size-nya uh, ada tujuh ukuran. Yang paling kecil itu seater, yang paling gede SUV. Nah, di sini teman-teman akhirnya bisa menyimpulkan nih antara color, shape, dan size. Mana yang bisa untuk mengkategorisasikan kelas yang berbeda, yang lebih nyaman. Kalau saya pribadi lebih nyaman menggunakan color. Karena tadi shape sulit dibedakan nih. Uh, size, apalagi lingkaran-lingkaran gini, -lingkaran. kan ya? Kita sulit bedainnya, ya. Ini kan two seater nih. Kalau saya bilang, kalau ini juga two seater atau compact, ini two seater atau compact yang kecil ini. Nah, ini kan kita sulit yang membedakannya. Nah, maka dari itu, uh, untuk quest ini memakai color itu pilihan yang paling tepat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah. Bagaimana dengan soal saya lihat? Tadi kan sudah untuk class itu paling tepat color. Nah, maka dari itu variabel apa yang okay. okay. variabel apa yang cocok untuk shape dan untuk size given dari data MPG ini. Nah, yo yang cocok nah uh, langsung saya jawab aja yang paling cocok untuk size adalah ukuran-ukuran dari data yang yang apa teman-teman yang diskrit jadi uh, bukan diskrit ya yang continuous malah itu cocok untuk size jadi kita bisa bilang bahwa oh si a lebih besar dari si b tapi si b lebih kecil dari si c Berarti urutannya a c b gitu. yang continuous bukan a, c, B sih c, belum tentu juga jadi misal a lebih besar dari b kemudian b lebih besar dari c maka lo bertanyakan a, b, C. jadi kita bisa membedakan misal ini kita pakai uh, highway mileage tadi nah di sini jelas ya oh ternyata uh, displacement yang paling besar itu saat highway of millage-nya di angka lebih dari 40 misal Kemudian di sini HW of Millage-nya sangat kecil. HW of Millage-nya sangat kecil di titik saat displacement-nya sekitar 6. Nah, itu HW of Millage bisa atau uh, yang lainnya misal kayak uh, DRV, eh bukan DRV itu kategori juga. CTY misal. sini kita juga bisa lihat bahwa CDI yang paling besar itu saat uh, Highway of oh, Millage-nya di atas 40 dan sebagainya. Itu untuk size. Jadi size itu yang jelas. Uh, misal nanti umur. Umur juga bisa size. Kemudian apa lagi? Tinggi badan. Boleh banget. Size. Uh, berat badan boleh. Dan semacamnya. Nah kemudian kalau misal shape. Bagaimana shape? Shape yang kategorinya dikit, jenis kelamin kategorinya cuma dua, kemudian uh, yang maksudnya ini yang ini ya yang konservatif ya, yang konservatif dua dua jenis kelamin, uh, kemudian apalagi uh, yang jenisnya sedikit apa ya? saya cuma kepikirannya jenis kelamin. Ya, ya, uh, saya pikir teman-teman setidaknya udah dapat idenya. Kalau misal untuk color itu ya kabupaten, itu boleh daftar kabupaten. Terus uh, misal nama guru, nama murid, itu kan pasti banyak. Kemudian jenis jenis-jenis pemasukan, jenis-jenis konsumsi, misal konsumsi sayur, konsumsi daging dan semacamnya itu kan kita expecting supaya tiap itemnya banyak ya. Jadi kita akan lebih prefer untuk menggunakan color. Buat kategori yang banyak, kalau untuk shape kategorinya dikit, kalau size itu yang uh, tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, gitu. kayak usia, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada yang lain? All shape, size, ada yang adakah yang lain? Ya pertanyaannya berarti bisa kita jawab dengan help ggplot. Nah di sini kita pengen lihat aesthetic nih data mapping untuk aesthetic apa saja? Ada nggak ya di sini dijelasin? Aja deh. Uh, ini mungkin uh, teman-teman bisa cari-cari lagi di sininya Karena umumnya memang yang dipakai itu tiga ini call shape sama size Tapi uh, ada banyak sebenarnya Jadi teman-teman bisa cari sendiri Nah kemudian kita akan coba-coba nih Misal kita oh, Kita lihat grammar grafiknya Oke okay. Oke, okay, enggak, enggak dulu kita langsung dulu ke facet tadi. Facet itu uh, faceting itu merupakan aktivitas membelah-belah membagi-bagi sebuah data menjadi subdata yang kemudian setiap subdata itu akan kita plotting ke dalam grafik yang setara gitu. Misal uh, saya punya grafik populasi Nah, saya ingin bagi itu antara perempuan dan laki-laki. Dan kita grafik berdasarkan pendidikan pendidikannya dan jumlahnya. Nah, nanti kita laki dan perempuan. Nah, itu namanya facetting. Jadi kita di sini ada pendidikan, di sini ada jumlah untuk laki-laki. Kemudian di sini ada pendidikan, di sini ada jumlah untuk perempuan. Nah, itulah yang namanya facetting. Nah, di sini kita menggunakan uh, facet facet durab. Oke, kita kita lanjutkan dulu ke facet durat-nya. Lagi-lagi lagi-lagi kita mau digiplot c on point dan facet durat. Apa yang terjadi? Nah, berdasarkan uh, kelasnya, maka di sini kelasnya ada two seater, ada compact, ada mid size, minivan, pick up, subcompact, SUV. Nah, misal okay. misal teman-teman berdasarkan apa? Uh, DRV-nya. Berdasarkan year deh. Ini coba teman-teman coba dulu berdasarkan year. So about subset of data based on the year. Ya nah, teman-teman bisa coba dulu buat laki-laki buat dua menit. Oke okay. karena kita sudah dua menit Oke okay. okay. Nah karena kita udah dua menit maka kita akan coba nih uh, bagaimana kalau besoknya doang bisa okay. Nah maka gampang ya sebenarnya sisi plot mpg plus c on point jangan lupa estetiknya x display oh sorry displacement y sama dengan hwy kemudian kita punya uh, wait. Terus kita pengen bikin ya itu uh, aku nggak tahu nih tahun itu kayaknya bisa pakai shape karena tahunya nggak terlalu banyak. Oh nggak perlu ding. Oh nggak apa. -apa. Kita pakai color deh, aku lebih suka color. <lossus> color untuk flash. Oh iya, toh kelas kan jenisnya ada banyak ya. Nah kemudian, uh, kemudian ya, tadi saya ketiknya Kemudian uh, episode, ya, itu berdasarkan gear ya. Wait. Oh cuma ada dua akhirnya oke-oke okay, okay. beda deh ganti kalau cuma dua mah beda mungkin kita ganti ya jangan year tapi lebih ke ininya aja layarnya ternyata cuma dua kita ganti ke ininya aja yang kita ganti shape berdasarkan ya yeah. plus ada tanda silangnya. Oh ya, saya kurang tanda. Oke. Okay. Kenapa ya? Ini? Tanya eh, di sini ada unexpected symbol, apa ya? Bentar, saya cek dulu. Nah, SX display Y Y. Oh, nggak bisa mungkin. Uh, terus pakai color. Save. Oh, a continuous variable cannot be made to shape. Beda berarti uh, pakai color bahasa kali ya, kayak tadi. Oh, dari 2000 sampai hmm, jadi dari warna hitam sampai warna 2000. Ini, itu. Uh, ini kalau kita uh, subsettingnya berdasarkan kelas, dan kemudian kita menunjukkan grafiknya itu berdasarkan color-nya. Misal teman-teman uh, cuma mau pakai itu, uh, apa namanya, pick up sama SUV, ya kita tinggal tambah aja di Kelasnya itu apa? Kita cuma ingin nominasi uh, antara misal SUV dengan misal Oke, okay. tadi saya ada typo sedikit. Oke, okay. nah di sini uh, saya cuma mau lihat SUV sama pickupnya doang. Di sini SUV, di sini pickup. Nah di sini uh, dia ininya pakai roof false Nah, ini kalau kita cuma mau pakai uh, beberapa nilai dari si class nah, Kalau misal kita mau langsung semua ya udah gini aja tanpa harus uh, mengidentifikasi mana yang kita perlukan. Nah, ini namanya geom point. Geom point ini artinya scatter uh, scatter point doang untuk menunjukkan grafik. Tetapi kita punya yang namanya geom box plot, geom jitter, geom violin itu semuanya untuk membuat box plot. Nah, sebelum masuk ke sana, kita uh, toilet break sebentar dulu selama kurang lebih 10 menit. Nanti kita akan kembali lagi dengan melanjutkan uh, bagaimana cara kita uh, tadi kita sama manifest fast drop ya. Oke, okay. kita menggunakan box plot. Oke. Okay. Okay. Oke okay, karena sekarang udah 10 menit bahkan lebih uh, sekarang kita lanjutkan mohon maaf ini tadi saya memakan waktu ternyata lebih banyak oke okay, nggak apa-apa uh, jadi bisa lebih fokus sekarang oke okay, nggak apa-apa sekarang kita akan lanjutkan uh, untuk box plot karena tadi kita sudah uh, geom plot hmm, bentar. Saya memastikan dulu tadi kita sudah uh, geom plot geom point maksudnya geom point itu ya seperti namanya hanya poin-poin saja. Bagaimana jika kita kemudian mengganti jadi geom yang lain? Misal geom jitter atau geom box plot atau geom viol violin tetapi estetiknya x dan y-nya itu bahkan face wrap-nya itu tetap sama seperti Cici point. Oke, coba kita lakukan ini kita ganti jitter yang akan membedakan. Nah, sebenarnya jitter sama point itu perbedaannya nggak cukup banyak. Ini, ini kita pakai jitter ini sekarang. Terus perbedaannya dengan yang point apa? malah kalau kita lihat dengan mata bulat itu kayaknya sama gitu ya. Nah, di sini jittering itu menambahkan random noise to the data which can avoid overfitting. Jadi, uh, di sini kok nggak begitu jelas ya. Coba saya pakai yang lain saja. Akan kita ubah jadi, sorry, kita ubah jadi point Nah. kelihatannya kalau kita ganti apa namanya kalau kita ganti uh, variabelnya bakal kelihatan banget kita ganti DRV dengan HWY. HWY. Nah. Oke, okay. di sini kan uh, apa namanya si si ini horizontal axisnya itu kan hanya terdiri dari tiga hanya terdiri dari tiga kategori ya yaitu kategori 4, kategori F dan kategori R. Nah maka dari itu kalau misal kita eh, kalau misal kita memplotting menggunakan titik-titik maka di sini akan terkonsentrasi di setiap kategorinya. Nah, kalau kita pakai jitter, nah maka dia akan lebih uh, tersebar gitu. Jadi ini uh, yang keempat, misal kategori empat ini itu uh, terdiri dari Uh, sampel-sampel yang berada di sekitarnya ini, yang awalnya tadi terpusat, sekarang jadi uh, terpencar. Nah, jujur aku uh, sangat jarang menggunakan jitter, karena umumnya uh, jitter itu digunakan kalau memang uh, kita mau lihat rando, uh, random noise di sekitar kategorinya, gitu. Jadi kalau misal mau benar-benar visualisasi data yang sesuai kita dapatkan nih data empiris itu biasanya jarang sih pakai jitter, kecuali memang kita ingin memvisualisasikan uh, random noise-nya. Nah kalau box plot gimana? Eh, langsung kita coba aja box plot. Nah box plot ini kalau teman-teman familiar ini familiar ini nanti bentuknya kayak lilin. Ini nanti nunjukin minimal, maksimal, dan di sini ada confidence intervalnya. Ini juga minimal, maksimal, confidence interval dan seterusnya. Itu buat uh, box plot. Nah, uh, ini median kalau nggak salah. Minimum. Uh, lupa, uh, benar. Okay. nah balik lagi ke box plot ini, jadi uh, di box plot kita lihat ini itu maksimal, ini minimal, ini mediannya. Kalau enggak median, rata-rata, saya agak lupa. Di sini pun begitu, uh, atas maksimal, bawah itu minimal, ini median atau rata-ratanya, saya lupa. Nah, di sini confidence interval, garis-garisnya. Nah, gimana uh, kalau kita melihatnya dengan pakai tadi facet, facet-facet, facet-flare facet tadi lihat ini kita akan dipot Nah tentu saja kelihatannya akan uh, akan uh, sama gitu ya kurang lebih seperti yang sudah tadi kita tunjuk laut perbedaannya adalah ini jadi lebih nggak nyaman ya kita lihatnya karena kecil gitu kan jadi, nggak make sense atau nggak apa ya, ibaratnya bukan nggak make sense, tetap make sense, tetapi nggak sophisticated aja. Kalau kemudian kita memakai box plot, tapi kita pakai password rep-nya juga, nah seperti itu. Nah, kemudian kalau violin itu apa? Nah, kalau violin ini uh, bentuknya agak cukup aneh tetapi dia tuh uh, melihat density-nya. Jadi semakin uh, kita misal tarik dari sisi ini, nah itu tuh menunjukkan density-nya. Jadi misal uh, kelompok 4 nih ya, kelompok 4 yang nilainya 25, oh ternyata density-nya sekian. Dan kita lihat paling banyak itu ada yang di sini, yaitu yang sekitar kurang lebih nilai hwy nya 15 untuk kategori DRV4 untuk kategori DRVF itu yang paling banyak sekitar kurang lebih 20 26 27 di sini seperti itu violin ini aku pribadi juga jarang pakainya karena uh, bentuknya itu bentuk yang uh, density gitu jadi kita kayak uh, gak nyaman aja lihatnya meaningful tetap cuma nggak nyaman dilihat kalau pakai face scrub kayak gimana coba kita praktekan ada seperti ini persis sama seperti yang tadi cuma ya, ya seperti ini gitu. nah apa namanya bermanfaat untuk variabel-variabel tertentu misal yang membutuhkan uh, density, yang membutuhkan density-nya untuk terekam di dalam sebuah grafik. Nah, itu akan uh, apa namanya? akan lebih meaningful, lebih bermanfaat. Oke, itu untuk violin. Dan ini untuk gambarannya. Oke, kita lanjut. Nah, uh, ini kita mulai masuk ke estetik yang berikutnya yaitu untuk mengatur uh, untuk mengatur posisi position adjustment nah di sini kadang uh, untuk beberapa variabel variabel atau data yang dense data yang cukup banyak sekali jumlahnya itu kita harus uh, mengatur letak dari elemen-elemen yang kita punya, entah itu legend-nya, Entah itu, kemudian seberapa, seberapa ya, letak koordinat dari legendnya, kemudian judulnya di mana, dan semacamnya. Nah, kalau kita nggak adjust itu semua, nggak nyaman untuk dilihat grafiknya, jadi kayak berbenturan, kemudian nggak terbaca, dan semacamnya. Nah, maka dari itu, kita pengen lihat nih, gimana sih sebenarnya position adjustment kita install dulu package yang namanya uh, dplyr deployer uh, install packages bernama dplyr baru harus di restart udah -apa. kita recall dulu via library oke okay. kemudian kita masukkan oh ah. wait bukannya tadi kita udah install ya Hmm. Oke okay. uh, teman-teman ini ada kendala di instalasi saya jadi uh, saya urusin dulu gitu? Teman-teman, misal kalau mau mencoba untuk gzplot sebelumnya, itu boleh banget. Untuk saat ini, saya baru akan mengatur tentang instalasi gzplot-nya. Ini mungkin 5 menit dulu ya, teman-teman. Saya sharing screen-nya, saya pause dulu. Oke, okay. uh, jadi tadi ada sedikit kendala di R saya, jadi saya kemudian saya recall lagi package-nya dan bisa uh, kita run. Nah sekarang lanjut, uh, misal kita ingin adjust, misal kita ingin adjust sebuah uh, apa namanya sebuah elemen dalam sebuah grafik seperti itu. Nah di sini kita mau uh, install dulu DBL yr nya Ini tadi sudah saya install, kemudian sudah saya restart. Kemudian sudah saya recall pakai fungsi library. Kemudian scipy plot-nya ini juga sudah saya install, sudah saya library juga. Nah, kalau saya install lagi saya harus matiin R-nya lagi terus nyalain lagi. Jadi uh, enggak enggak saya install. Enggak saya reinstall maksudnya. Nah, oke. Okay. Kemudian kita ingin melihat uh, ini tadi bagaimana kita bisa membuat sebuah apa ya istilahnya hmm. membuat pengaturan terkait uh, tampilan dari grafik yang kita miliki nah di sini kita di sini kita uh, running count count x itu MPK misal kita nah di sini kan kalau kita count itu kan di sini keluar ya keluar kita berdasarkan mpg kemudian siternya itu berapa untuk JYL kemudian kompak dan seterusnya nanti keluar data seperti ini Ntar, saya nggak apa-apa soalnya jadi kita lihat MPG itu oke mana MPG datanya MPG kemudian kita pengen lihatnya tuh JYL per kelasnya nah nah kita count oh ternyata uh, compact itu yang namanya compact itu ada kurang lebih berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan plus 12, 13, 14. Ya kurang lebih. Oh ternyata agak banyak ya. Ya nah, intinya teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu kelasnya ada dibagi uh, berdasarkan karakter, two seater, compact, mid size, dan dibagi berdasarkan nilai CYL-nya. Jadi two seater yang memiliki nilai CYL 8 itu ada 5. Terus uh, kompak yang memiliki nilai CL4 itu ada 32, kompak yang memiliki nilai 5 itu ada 2 dan seterusnya. Nah, ini bermanfaat untuk kemudian kita mau uh, mapping seperti yang uh, bukan mapping, membuat grafik yang saya tunjukkan di layar. Nah, kita count dulu sehingga keluar distribusi atau data seperti di tabel ini. Kemudian kita jadi plot deh, jiji plot mapping mappingnya itu AS. Jadi, uh, datanya kita ambil dari sini. Sambungkan nah, estetiknya. Berdasarkan X-nya seperti tadi, X-nya itu CYL, terus Y-nya itu N N di sini ya, teman-teman. Kemudian fill-nya itu fill class Fill ini tuh sebenarnya mirip color. Cuma perbedaannya karena kita uh, memakai uh, memakai jombar ya coba kita ganti deh jadi color ini apakah tol ini apakah sama akan mengeluarkan output yang sama nah colornya hanya di pucuk-pucuknya saja nggak nggak nyaman gitu ya makanya kita insert of color kita akan bilang itu fill kalau link kalau point tadi kita pakai uh, color cukup karena memang titik itu kan sebenarnya satu uh, dimensinya cuma satu ya nah, ini kan ada dua dimensi nah, lebih seperti itu oke kita run jadi deh jadi uh, untuk mappingnya estetiknya itu uh, x-axis nya ada jyl ya axis-nya ada n kemudian kita bilang feelingnya itu berdasarkan kelas bukan ingat-ingat bukan color bukan shape bukan size tapi feel Kemudian di sini ada C ombar. C itu kita bilang satu-satu uh, identity. Jadi uh, ininya setiap identity, kemudian gg title-nya kita kasih label as tech power chart. Nah itu uh, salah satu contoh untuk box spotnya dan position adjustment yang mana position adjustment itu uh, menentukan Uh, level-level warna-warni ini, kalau gitu. kalau nggak begitu nanti bisa uh, ngumpul di satu tempat dan kita nggak apa namanya nggak bisa lihat uh, sesuai dengan yang kita kendaki seperti itu. Sini ya kelihatan ya sama cuma perbedaannya ini yang di area ini lebih gemuk gitu lebih berisi karena saya tarik ke samping ini ya kurang lebih sama. Nah, oke okay, tadi kita udah melihat bagaimana cara kita mengatur uh, elemen. Kemudian kita akan lanjut ke histogram. Oh, uh, ternyata nggak nggak banyak ya. Kita sebentar lagi selesai. Oke, okay, buat histogram seperti yang tadi, histogram itu kalau tadi kita box plot, jitter Koin, poin kita punya geom histogram ya tinggal di ini aja sih sebenarnya. Nah perbedaannya adalah kalau histogram itu nggak perlu kita pakai x dan y karena y-nya y-nya pasti jumlah perhitungan berapa banyak elemen, eh kok berapa banyak elemen sih berapa banyak sampel. Misal di sini berapa sampel yang mengisi Uh, HWY-nya itu 15. Oh, ternyata sekitar 5 orang. Nah, jadi kita nggak perlu, misal kita nggak perlu X sama dengan HWY. Kemudian Y sama dengan kelas, misal. Nah, ini malah nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Gitu. Jadi kita perlu uh, memanggil itu memanggil satu karya pelajar. Nah di sini kita juga punya bin width apa itu bin width. Nah perbedaannya dengan yang tadi apa yaitu jarak dengan uh, antar kolomnya. Itulah namanya bin width. Jadi misal uh, apa kita mau bikin scaling yang lebih tajam lebih banyak, uh, kita perbesar bin width-nya oh, kebalik pin uh, bin width-nya semakin besar maka uh, ininya juga semakin besar jadi ini terlihat ya ini uh, segini itu mewakili banyak misal HWY 0 sampai 10 10 sampai 15 itu diwakili oleh satu bin ini jadi semakin kecil bin-nya, itu semakin uh, precise gitu loh frekuensi uh, tiap ininya tiap HWY-nya. Nah, di sini kan kita lihat ya, oh bahwa HWY yang misal di sini letaknya berapa ya kira-kira? 12 sampai 13 ya. Di sini sekitar 12 sampai 13, oh ada 10 orang. Kemudian yang mengisi 4, uh, 13 sampai 14, oh ada 2 orang. Terus yang mengisi 14 sampai 16, misal itu ada 10 orang. Nah, karena bandwidth ini cuma satu, jadi sangat dekat gitu ya. Jadi 10 sampai 11, 11 sampai 12, Sedangkan kalau kita width nya lebih besar lagi, itu maka menggambarkan nah, range HWY-nya juga bakal lebih besar. Misal di sini 0 sampai berapa? 15. Misal di sini, oh enggak deh. 0 sampai berapa? 11 sampai 13, dan seterusnya. Jadi intinya lebih besar bandwidth-nya akan lebih uh, besar gitu scaling-nya. Misal saya maunya 20 deh biar kelihatannya jelas banget oh, itu ceritanya. Oke, okay. jadi saya harap teman-teman udah familiar dengan histogram dengan bin karena uh, ini kalau misal di stata itu nanti uh, biasanya ada buat normal distribution kan. Nah ini juga manfaatnya sama seperti itu kurang lebih. Oke. Okay. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke grammar of graphic berikutnya. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, kita akan lanjut ke uh, grammar of graphic berikutnya. Jadi kita akan membahas estetik itu formalnya seperti apa. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa di setiap Uh, objek yang mau kita bikin grafiknya itu kan uh, scaling bukan scaling uh, grammar pertamanya itu harus data. Cuma tadi saya langsung sih jadi uh, di sini saya pakainya nih misal ggplot mbc jadi nggak nggak data sama dengan sama aja. Cuma saya udah kebiasaan pakai langsung mbc gitu. Nah terus mapping mapping ini juga nggak harus ditulis bisa langsung aesthetic buat. Nah, kita ingat pertama tadi bahwa yang pertama itu selalu data grammar of grafiknya, kemudian mapping. Kenapa saya ikut pelit Lalu mapping, nah kemudian uh, mappingnya itu biasanya nyambung dengan aesthetic, yang mana itu menentukan x, x-nya, y-nya, dan uh, bagaimana grafik akan di... Hidangkan, gitu, disajikan apakah melalui perbedaan color, apakah melalui perbedaan shape, apakah melalui melalui perbedaan size ataukah melalui perbedaan fill. Fill F I -E L L ya, bukan fill perasaan. Oke. Okay. Nah, kemudian kita lihat bahwa jika kita mau menambah sebuah objek, sebuah grammar, maka kita harus menambah lagi ininya seperti sisi title di sini. Kita harus menambah grammar of grafiknya. Jadi misal saya pindah ya, pindah ke start, pindah ke R. Di sini langsung aja teman-teman udah lihat di sini bahwa di sini kita punya grammar pertama yaitu data, grammar kedua adalah mapping. Kemudian kita lanjut ke titlenya, title. Nah, maka di sini sudah akan terhidang itu title atau judul dari si ininya tadi judul dari um, si namanya judul dari grafik. Nah terus kita langsung aja lanjut bahwa di sini juga ada loh uh, fill tadi kalau kita mau dark blue ya kita tulis aja langsung jadi uh, misal ini nah fillnya dark blue kalau kita enggak mengisi mereka bakal isinya adalah putih oh kurang tanda sih nah kemudian berikutnya gimana kalau angka color uh, fill kita ganti sebagai color Oh ternyata kalau file diganti color, teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa nanti apa yang akan terjadi. Oh wait, salah. Apa yang akan terjadi tentunya yang ini cuma luarnya aja. Nih. Seperti itu. Nah kan, cuma luarnya aja. Ya, enggak, enggak, sebenarnya enggak dan nggak sulit apa yang perlu teman-teman ketahui karena Gisplot ini sudah sangat intuitif asalkan teman-teman perhatikan bahwa asal teman-teman udah recall data dan mapping pasti grafiknya berhasil deh berhasil atau dalam mata lain bisa untuk diinterpretasi dengan baik ya kemudian uh, untuk berikutnya kita mau bikin uh, legend sama bagaimana kita memberi nama dari axis, nah, di sini axis poinnya kan kita HWY. ini nama variabel ya, DRV pun juga nama variabelnya. Nah, bagaimana cara kita membentuk sebuah uh, apa namanya, um, sebuah axis dan legend? Nah, kita tuh sebenarnya bisa membuat yang namanya x dan y -lab itu stand for x label untuk uh, x label itu untuk uh, memberi label x pointnya x axis x axisnya begitupun dengan y label y label juga untuk member, membentuk y y axisnya gg title itu untuk memberi nama titlenya nah sekarang kita bilang bahwa sekarang kita punya sebuah uh, data baru bernama diamond terus kita mapping baru dengan x nya itu karat, x axis nya itu sebuah variabel bernama karat, y nya itu bernama price, sebuah variabel bernama price, terus kita kasih kolom, eh kok kolom, color itu sesuai dengan variabel bernama cut. Nah kemudian j -om point nya kita masukkan nih keterangan alpha 02, show legend nya itu t. Jadi true coba kita langsung aja coba di sini pointnya. bentar saya tunjukkan dulu deh variabel uh, data diamond itu seperti apa diamond Oke, seperti ini ya jadi ini eh uh, harga permata ya kalau nggak salah permata yang ideal premium yang bagus yang very good, yang fair, yang biasa aja, dan semacamnya. Ini nanti kita mau lihat di sini. Diapot. Oke. Okay. Wait. Kita punya yang namanya diapot. Terus kita lihat. Wait. Kita recall diapot. Um, akan. Nah, wah Aka ini ya, teman-teman agak-agak ribet gitu ya ternyata. Nah tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa si ini, eh, si ini lagi apa namanya, uh, y-axisnya itu udah berubah sesuai dengan keinginan kita, yaitu the price of diamond in dollar, persis ya. Kita udah x-labnya oh sorry, YLAB maksud saya. Y itu udah benar, the price of diamond in dollar, Yang benar udah saya kasih merah deh. Kemudian ini, the weight of diamond udah benar juga, the weight kurang T sih. Oke, okay, apa-apa lah. The weight of diamond. Kemudian kita juga udah berhasil membuat titelnya, titlenya, Carat and price of the diamond of the berhasil. Karat and the Price of Diamond overcard. Nah Kemudian kita juga udah bilang bahwa temanya itu kita menentukan bahwa legendnya itu ada di Batam. Di Batam. Teman-teman bisa kok uh, legendnya itu di samping atau di atas itu your call. Itu bebas teman-teman mau gimanain. Um, saya ganti legendnya jadi. ice ah uh, top well. wait yeah nah maka lihatlah sekarang uh, legenda legendnya itu sudah berpindah di atas nah kemudian uh, kita lihat di sini bahwa uh, di sini teman-teman sudah -teman paham lah ya ini plot diamond ini maksudnya datanya itu ada di uh, data bernama diamond kemudian as x-nya ini berdasarkan variabel bernama karat Y-nya itu berdasarkan variabel bernama price dan color-nya ini berdasarkan sebuah variabel bernama tag. Nah, di sini si on point-nya alpha ini menunjukkan apa, teman-teman? Oh, alpha. Uh, misal, oh, aku kurang familiar nih sama alpha. Jadi, kita perbesar alfanya. Apa yang berubah? Gitu. Kita lihat. Ya, plot. Ya, plot. Oh, yang berubah dari yang tadi yang berubah dari yang tadi adalah titik-titiknya jadi lebih besar ya kan di sini jadi lebih besar titik-titiknya sedangkan kalau saya coba yang 0,2 tadi titik-titiknya jadi relatif lebih kecil. Tepatnya relatif lebih ini sih, apa namanya, uh, apa sih ibaratnya nggak tebel gitu loh. opacity ya, opacity tuh itu nggak 100% gitu, karena di sini kita isi 20% kurang. Nah, apakah show legend? Show legend, yes, tuh. Maka legend-nya akan terlihat di sini. itu Nah, untuk geom mode, untuk geom smooth ini, kok oh smooth, geom smooth, kita melihat bahwa di sini apakah ada standar errornya atau tidak. Misal gimana kalau kita bilang ini true, kalau ini kan false ya, kita ubah jadi true. Ini kita ingat-ingat gambarnya seperti ini. Bagaimana jika kita standar errornya kita true? Bagaimana tampilannya? Nah, inilah uh, jika kita kemudian menggunakan standar error Jadi, dari yang kita miliki. Itu kayak ada kipasnya, gitu. Ini artinya adalah standar errornya uh, sekian, gitu. Misalnya, jadi standar error buat upper bound-nya segini, buat lower bound-nya segini. Jadi, di range itulah datanya, itu ada gitu. ukuran error-nya, terus gitu. Kurang lebih itu untuk... Uh, untuk access dan legend, jadi teman-teman uh, bisa sebenarnya sangat-sangat intuitif karena teman-teman bisa langsung excellent aja, bisa langsung cici title, bisa langsung uh, menentukan legend positioner di mana, dan bisa langsung juga menentukan apakah pakai standard error apa tidak, yang nantinya bakal jadi kayak gitu, teman-teman. Gitu, nah, di sini sebenarnya ada artwork session, cuma karena waktunya kita tinggal sebentar ya apa-apa deh kita habisin. Kita sampai 11.30. Teman-teman bisa mengerjakan uh, praktik session ini. Atau atau langsung kita bahas aja ya. Ini udah langsung kita bahas aja mengingat waktunya hanya 13 uh, menit. Jadi di sini kita punya yang namanya movie rating. Bentar, apakah datanya tersedia ya? Kemarin terakhir saya. Oh, saya agak lupa menaruh datanya itu di oh mohon maaf saya pause dulu untuk share screennya karena saya mau cari datanya dulu karena saya lupa nyimpannya Oke, okay, ketemu juga datanya. datanya kurang lebih seperti yang sudah saya share di di layar jadi teman-teman uh, bisa lihat lihat di sini sini tuh uh, ada lihat di nya apakah bisa kita apakah bisa kita recall? Oke. Okay. Uh, Oke, okay, ternyata datanya enggak nggak bisa dibuka di R dan karena waktu kita terbatas jadi kayak uh, kita akan sebenarnya pelatihannya memakai data yang dari diamond pun sebenarnya enggak apa-apa misal kita punya data sebuah yang namanya diamond ini yang akan kita pakai. Oh, diamond Diamond. Diamond mana tadi saya? Diamond. Oh ya di sini. Nah, di sini kita bisa uh, cicip plot, misal view diamond. Ininya berarti nggak Oh, ya. Okay. ya kasih ini dulu. Oke. Okay. Wait, sekarang ini kita kasih error in company. Nah, kita ganti aja langsung uh, pakai data dari diamond. Pakai data diamond itu seperti apa ya? Seperti ini tadi udah saya tunjukin. Kemudian, misal kita datanya ini data diamond, diamond, kemudian kita estetiknya itu dari karatnya sama karatnya sama depthnya kali ya ya kita ngarang-ngarang aja sih gitu karat sama diamond nah ini kan masih basic banget ya plottingnya oh dari- deh karat sama cut nanti hasilnya seperti apa hasilnya seperti ini Kenapa karena kita tidak me menyuruh R itu pakai point box jitter, ataupun apapun itu maka dari itu kita butuh tambah geom point di sini Oke. Okay. point di sini Nah, seterusnya nanti teman-teman bisa uh, variasi sendiri. Oh, sorry. Underscore, bukan titik. Nah. Oke. Okay. Tak lama, mohon maaf. Oke, okay, great. Jadi kayak gini. Nanti misal teman-teman mau menambah color, ya tinggal tambah aja color. Sesuai dengan variabelnya apa. Kemudian mau nambah size juga boleh kemudian mau nambah fill juga boleh, tetapi buat apa fill? Karena ini kan kita pakainya gel point ya. Kalau fill umumnya dipakai buat box. Nah, kemudian misal kita mau hmm. pakai multiple layer deh. Ini ini baru buat kita. Pakai multiple multiple layer, misal kita udah punya sebuah gel point ini, terus kita hmm, misal kita hapus di sini saja diamond terus x nya tadi uh, cut. eh ininya enggak ya karat ya karat terus ininya clarity eh apa sih kata Terus misal color-nya kita masukin Clarity. Sorry. Clarity. Kemudian kira-kira size-nya apa? Kita masukin Price. Nah, apa yang akan terjadi? Maka kita punya P. Weh, lama ya. Nah, maka akan jadi terjadi seperti ini. Ini size-nya itu berdasarkan price-nya, kemudian warnanya itu berdasarkan clarity-nya. Warnanya ini agak nggak kelihatan ya, tapi ini warnanya itu biru sampai kuning. Nah, kita udah punya P. P itu adalah plotting dari diamond ini. Kemudian kita mau tambah lagi geom point. Ini bisa jadi teman-teman, misal mau P, P ini kan udah kayak gini. Nah, terus ini nanti kita misal uh, menggunakan sebuah sebenarnya P itu bukan sih, coba P-nya ini. Oke, nah P-nya ini sebenarnya masih kayak gini, tapi kalau kita mau P tambah job point juga bisa. Jadi manfaat dari P-nya ini untuk menyimpan poin-poin dari mapping sama poin-poin dari datanya. Kemudian kita tambahkan geom point untuk melihat titik-titiknya kayak gitu. Misal kita juga pengen pakai geom_line juga bisa. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. itu untuk data kita jadi sekarang teman-teman udah punya grammar yang lebih kaya terkait sisi plot yang tadi kebanyakan berulang-ulang kita bahas adalah data dan mappingnya position adjustment geometric object statistical transformation ini enggak banyak kita bahas scale juga enggak banyak kita bahas tetapi yang jelas adalah dua utama ini yang berulang-ulang tadi saya mention itu penting untuk teman-teman ketahui karena inilah yang menjadi pokok dari uh, inferensi atau dari uh, ketepatan inter interpretasi dari sebuah grafik. Apakah ada pertanyaan untuk ini, kalau nggak ada pertanyaan. Uh, di sini ada tutorial assignment. Teman-teman, uh, apa namanya, uh, mirip kok. Mirip yang tadi. Uh, bagaimana cara kita menggunakan data. Bagaimana cara kita menggunakan mapping. Bagaimana cara kita menggunakan xlab, e -lab, dan dan G-G-Title Dan kemudian bagaimana kita mengelompokkan, uh, ini ada nggak sih pertanyaan buat password? Oh, nggak ada. Oh ya, berarti enggak ada. udah aja berarti. Nah, karena ini apa namanya pertemuan terakhir buat tutorial ini. Dari rangkaian tutorial dari, kalau nggak salah ini ya, pertengahan Oktober lalu. Uh, ini adalah tugas terakhir. Jika teman-teman berhasil mengumpulkan empat tugas, maka teman-teman berhak mendapat uh, sertifikat training. Kemudian, apalagi ya yang perlu saya sampaikan? Oh iya, untuk deadline-nya masih sama, minggu, sebelum jam 12 malam. Kemudian, saya ingatkan lagi buat teman-teman bahwa untuk mendapat sertifikat harus sertifikat dan kunci jawaban buat training-training yang lalu, itu teman-teman harus mengumpulkan keempat-empatnya. Uh, kemudian, uh, oke okay. saya pikir nggak ada yang perlu saya sampaikan lagi. Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini untuk mengikuti kelas tutorial uh, Laboratorium Ilmu Ekonomi pada pertemuan keempat ini. Dan juga terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara pada pertemuan 1, 2, 3. R ini seperti pertemuan pertama yang lalu, saya sempat bilang bahwa R ini adalah salah satu software yang banyak dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi, insya Allah teman-teman akan memiliki skill yang juga tentunya dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Oke, itu saja kalau dari saya. Jangan lupa PRD dikerjakan. Dan uh, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat berakhir pekan. Oh belum berakhir pekan ya ini. Uh, selamat melaksanakan aktivitas di hari jumat. Terima kasih.